ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، yang saya hormati, yang saya muliakan para sesepuh, para alim ulama, wabil khusus Ustaz Suyuti Majid. Ustaz Abdul Razak dan semua yang hadir di sini tanpa mengurangi ini Pak Erwin. Oh, Masya Allah Pak Erwin ini saya kisih komah didoakan juga. Amin. Dan amin. Pak Erwin dan semuanya yang ada di sini, semoga Allah memberikan antum semuanya panjang umur, sehat walafiat, jalannya kita semuanya diridhai oleh Allah, diampuni dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu Wa Taala, diberikan cahaya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pak RT ini tidak ada. Pak RW sudah. Pak RT. Pak RW juga. Masya Allah. Hah? Pak RW sini. Terima kasih untuk Pak RW. Monggo beri Pak RW. Beri, beri. Allahumma sholli ala Muhammad. Assalamualaikum. Jadi berhubung Pak RT ini absen terus, Pak RT ini datang kan, jadi kita minta sambutan sebelum Ustaz Suyuti, kita minta sambutan dari Pak RW sekitar sini. Kita doakan beliau benar-benar menjadi membantu masyarakat dan membantu perjuangannya dakwah baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pengasuh Pondok Pesantren Bahrul Ulum Ustaz Suyuti Majid kalian Ustaz Abdul Razak, Bapak Ibu, Bapak Ibu Pimpinan dari Kuning ya, jamaah Lulukona. Alhamdulillah wa syukurillah dalu puniko kita saged kekempalan ing majelis puniko ingkang putih pantos ridhoipun Allah Subhanahu wa taala. Dan kali pun selawat salam mudah-mudahan tetap tutulah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak ingkang kula hormati, Nabi Bakil ngapunten ingkang kathah kula dugi telat iki langsung mriki. Terus insyaallah ngapunten ingkang kathah kula ngikuti acara niki insyaallah kaping kali niki. Cuma hitam pondok mawon ngapunten ingkang kathah. Mugi-mugi mangke sedaya memang sesuatu yang baru itu ada keasingan ya. Memang tidak kita berjuang di jalan Allah itu mesti ada rintangannya. Cuma kula suwun Cak Mansur pun istilah ini ku lek wong Jawa iku kapok ya. Berjuang tidak harus kapok. Memang berjuang itu sedikit-sedikit ya lama-lama akan menjadikan besar. Dan mudah-mudahan kalau sudah besar tidak terlalu ingat kebesarannya. Bapak-bapak ingkang kula hormati, lan mugi-mugi acara punika saged ditrami sedaya masyarakat. Amin. Khususnya lingkungan Ledok lan keseluruhan masyarakat di Kelurahan Ledok. Memang iki perjuangan di Ledok ya. Alhamdulillah kula pinten pembacaan sholawat tembliki sampun dilaksanakan dan ritu-ritu pun kalau semua masyarakat nanti tahu apa yang kita kerjakan pada malam hari ini, insya Allah masyarakat akan sadar dengan perkumpulan ini. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan dan mohon doanya Habib, mudah-mudahan semua masyarakat yang ada di sini tahu dan mengerti apa tujuan majelis ini. Amin. Dan kami mohon maaf yang sebesar-besarnya manakala dalam tutur kata kami ada kekurangan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan saya akhiri
Ihdina siratal mustaqim. Akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam wabarakatuh. Kita doakan itu yang Pak RW ini sekarang sudah mulai istiqomah, alhamdulillah. Dan kita doakan yang Pak RW sekarang dua kali hadir, insya Allah setelah majelis ini sampai 20 tahun dan bakal meninggal sampai rohnya dicabut oleh Allah SWT. Amin. Semoga bisa istiqomah. Amin. Jadi gini ya, yang sambutan kedua, jadi kita membuat majelis ini visi dan misinya ya ini anak-anak ini yang akan menjuangkan benderanya Nabi. Sampaian pulau kampung Dut, insya Allah kampungnya sampaian jadi kampung maulid di sana. Amin. Sing tua-tua ini bakal mati. Dan insya Allah ngapa? Kalau dulu saya masih ingat sama anak-anak majelis taklim Nurul Bona ini, saya yang dulu itu saya hadir itu, memang saya yang salah kalau sekarang ini, hampir 4 bulan libur. Karena memang kesibukan yang sangat padat. Jadi saya dulu itu hadir itu cuma sing gendangan tok ambek aku ambek sing hadir siji. Tapi sekarang masya Allah lebih banyak. Berarti ini menunjukkan pengaruh. Sandandanya apa? Nanti kalau sampai saya ada meninggalnya, saya mengharap dan saya berdoa kepada Allah, semoga kampung ini bukan menjadi kampung maksiat, tapi menjadi kampung yang memajak orang-orang taat. Nih saat ini paling aku cuma dibantu oleh beberapa orang. Tapi insya Allah nanti ketika anak-anak besar ini menjadi anak-anak yang soleh, dia akan saling bahu-membahu untuk menjadikan kampung Anda adalah kampung maulid Rasulullah SAW, kampung yang diridai Allah dan Rasulnya. Dan pesan-pesan kedua oleh Ustaz, kita semuanya, Al-Ustaz Suyuti, alaikum tafadol. Ustaz Suyuti ini di munculnya ujung-ujung memburing ini Ustaz. Monggo-monggo Ustaz Suyuti ini. Ini yang juga mulai pertama. Kita doakan Ustaz Suyuti sehat walafiat panjang umur. Tambah tua, tambah ketok nom. Amin Allahumma. Amin. Kota Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa habibina wa qurrati ayna Sayyidina Muhammadin wa ala washabihi wa mawala. Amma ba'du. Ingkang kula mulyakaken para sesepuh, para ustaz, khususipun Habib Ahmad Azani Allah wa iyyakum ajma'in. Dere-dere kula sedaya jamaah Nurul Bona tuwa nom mboten pakai kecuali adik-adik putih bapak-bapak kang mas alhamdulillah sekat kembal malih menawi memang redi labi mboten kepanggih ya memang jagung ni kula arang-arang ilmu mboten terus sing mboten ya wijine niku agen terus sing mboten. Nah kula niki termasuk yang sing arang-arang ya, termasuk yang mboten beda kali ditune. Kami kali salawat mugi konjo datang junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Narju rahmatahu li'annahu ra'ufur rahim. Nggih. Yaumina hadza ila yaumil qiyamah. Kang kaping tiga nggih selaku anggota mriki selaku pembantu umum niki kula niki anak bae Caman Surat ini ngoten nggih. Napa saya istungin. Nanti kula niki posisi niki saged menawi tukang parkir niki saged. Emang mulai singan teng pondok nggih ngoten. Nanti kula nesne teng arep niku risi ya. Nama lan ten Habib ten Ustaz Abdul Razak ten Pak RW nggih kula grogi ya. Boten bakat nyetir nggih boten saged. Guys, pokoknya itu teman-teman lah masih ngomong-ngomong ban ibarat yang ngoten ya. Mugi-mugi harapan kula panjenengan sedaya, doa kula panjenengan sedaya dikabulaken dening Allah. Monggo kita rajengaken senaosa acara niku sak wonten-wontene mangke sebagai tuan rumah juga napa mawon ingkang dipun sediaken dening panitia kula mewakili nyuwun ngapunten kang agung matur suwun ingkang sakada-kadae atas rawuhipun kangge kula cekap hadanallahu wa iyyakum wa
Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.